Oke guys, ini lanjut lagi setelah sinematik yang sedikit-sedikit di sini. Sebenarnya di situ loh, itu ada pasir-pasir itu, jadi mengganggu tempat juga ya. Biasanya sinematik di situ, jadi nggak bisa. Kita ini perjalanan turun lagi guys, turun ke ini destinasinya ke warungnya si Fatsal ya. Destinasinya di warungnya si Fatsal, nanti kita ngopi-ngopi di sana aja. Ini udah mulai agak dingin ya. Ini udah musim kemarau, jadi kalau siang itu panas, kalau malam dingin banget. Malah kayak lebih cenderung agak gerah waktu musim hujan itu menurutku malah lebih agak gerah. Beda kayak musim kemarau gini, malah anginnya lebih kencang dan lebih dingin kalau malam hari. Bolo-bolo yang baru nonton kontenku, jangan lupa di like dan subscribe ya guys ya. Di share ke teman-temanmu juga boleh. Malah syukur aku, terima kasih ya. Gak tak keluarin making, sekali keluar langsung dapat banyak konten ini. Ini kemungkinan antara 3 konten apa bahkan 4 konten ini, nanti tak potong-potong aja, tak bisa-bisa aja. Kalau tak gabung jadi satu, mungkin durasi sekitar 1 jaman lebih, malah bosen nanti teman-teman semua. Dan aku juga kehabisan konten juga nanti, jadi mending tak potong-potong aja, tak upload beberapa hari sekali gitu. Wah, ini motornya dia ngebul ya, ngebul-ngebul tipis dan ada baunya juga. Ini kayaknya ring sekernya kenain. Kalau turun nggak ada suaranya ya, cenderung pada bening, cuma mendengung-mendengung gitu. Tapi kalau naik anjing, kalau naik bacot semua ini knalpotnya. Ya beberapa ada yang ulam sih, tapi kalau basic mesin-mesin LC4V kayak gini itu bacot, apalagi yang mesin-mesin DOHC itu, wah lebih parah, lebih sakit di kuping guys. Kita ke kanan ini, ke warungnya si Fatsal. Thank you.
udah hampir sampai. Oh ini udah ramai guys, udah cukup ramai. Wah oh, udah meluap ini telaganya guys. Mulai dingin ya? Mulai lah. Wah wes meluap ya banyune. Oke mungkin perjalanannya udah sampai sini aja guys, bisa kita tutup ya. Jika kalian suka dengan channel ini bisa kalian klik like, share dan subscribe channel Weber, lalu jangan lupa tekan lonceng dan beliau semua. Dan segini aja dari aku dan teman-teman MX ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi, kita nanti ngopi di sini di warung angkringan Chat Side. Oke guys, enjoy.